Yudhira Giant, saya tertanya juga kenapa mereka ban semua orang yang boleh menghentikan assassin ini, sedangkan mereka punya assassin adalah Gunnivan. Mungkin sebab mereka nak bagi ruang kepada Gorgeous lah kot. Mungkin, mungkin. Tapi ya, saya apabila saya melihat Kaja dibuang, Franco dibuang, Kufa dibuang, mungkin mereka nak masukkan Link, tapi tidak, tidak. Sebab salah satu idea yang kita dah bincangkan sebentar tadi adalah di mana Alot boleh saja menjadi Rung, kemudian Matisse boleh saja diberikan kepada EXP, dan kemudian masukkan Link di mana mereka boleh saja bergerak dengan agresif tanpa melakukan apa-apa setup. Disebabkan kebanyakan daripada ahli-ahli pasukan mereka boleh sahaja bergerak menjaga diri ataupun berdikari dengan mudah sebab Valentina, mobility yang tinggi, mati, CC immunity, Link, adanya Tempest of Blade, Cloud, Battle Mirror Image. Jadi hanya Alot saja yang akan berada dalam masalah. Tapi yang lain tak ada masalah langsung pun nak pergi kepada bahagian backline. Yes. Sememangnya perlawanan yang dihidangkan sebentar tadi. Tapi kita boleh nampak bagaimana pasukan Yudhira Giant, nampak mereka masih lagi dalam senyuman, dan saya yakin kerana ini hanyalah perlawanan yang pertama, jadi tidak menjadi masalah membawa kerusi todak nampaknya mereka. Ambil aura. Ambil tapi aura. Kan, Ikuto, yeah. Jangan lupa tentang Marco Play yang ditunjukkan oleh RSG Filipina sebentar tadi. Di mana mereka menjatuhkan, kata saya, pancake sebentar tadi. Dengan mengetahui hanya satu spell saja yang diperlukan. Oh ya. Itu menunjukkan di mana perancangan mereka sebelum mereka melakukan T-fight. Dan sejujurnya hanya satulah kot yang sepak daripada light dan follow tak, up tu. Waktu tu tak ada sebab saya melihat Wave Dragon masih lagi ada. Ada satu yang maksud saya ada satu follow up yang tak menjadi. Tapi yang lain semua follow up dia laju. Dia macam, saya nak masuk ni. Masuk je, terus. Dan like cakap nak sepak. Tak payah. Tapi ini yang menariknya. Dia seperti, orang cakap kalau dalam Marco ataupun short call, mereka akan mungkin akan cakap, okay, kita akan mulakan fight, aku akan masuk terlebih dahulu. Tapi mereka upkan, next level. Okay, aku akan masuk ni, aku akan guna ni. Kau jangan guna ni, ataupun kau gunakan ni. Jadi ini adalah satu short call yang begitu baik daripada pasukan RSG Filipina, dan ini yang perlu dihadapi oleh pasukan Yudhira Giant. Bukanlah satu tugasan yang mudah. Sekarang ini kita terus saja memulakan drafting untuk game yang kedua. Kaja bersama dengan Fanny telah pun dikeluarkan oleh Yudhira Giant, manakala untuk RSG Filipina, Novaria dan juga Wanwan. Itu dia. Dua pemain ataupun hero yang sama dikeluarkan di sini, dan lihat bagaimana bantuan daripada Arcadia dan juga Ozora Veki berada di ruang tersebut untuk memberikan sedikit insight bagaimanakah game ini perlu dilakukan. Ya, perbincangan. Ternyata macam yang saya katakan, saya tadi terkejut dengan prestasi Yudhira Giant ini. Kaja, Franco, lagi sekali. Apa yang mereka ingin bawa masuk dekat sini? Adakah Lancelot menjadi target mereka yang utama ataupun akhirnya Skies akan menunjukkan link kesesaan beliau? Tapi sebelum itu, kita perlu nantikan apakah hero yang akan dikeluarkan oleh pasukan RSG Filipina sebagai pengeluaran mereka yang terakhir buat ketika ini. Adakah mereka akan memberikan fokus kepada Joy? Nampaknya tidak. Joy terlepas. Oh, ini ingin memaksa Yudhira Giant nak ambil Joy ataupun nak ambil Lancelot. Sebab kedua-duanya membahaya apabila tak ada Kaja, tak ada Franco. Tapi saya rasa Joy masih lagi berbahaya kot. Cuma, iyalah bila Irat dapat Lancelot tu, dia macam, ambillah Joy, bagilah kami Lancelot. Yudhira Giant ambil Alot ni. Alot? Kalau bukan Alot, Valentina. Okeylah, mungkin juga Joy. Tapi saya rasa Alot kot. Nampak macam, entahlah, sebab dua-duanya membahaya. Cuma saya, okey, Joy jawapannya. Tapi ini juga bermaksud Lancelot. Bersama dengan Alot ataupun Valentina dekat sini yang masih lagi bebas. Nampaknya Valentina, mereka yang mempunyai flexibility kali ini. Ikuto, saya masih sedikit risau. Saya nak tahu apa jawapan mereka.
kepada Lancelot ini. Apa yang membentikan pergerakan irat yang lincah ini? Tidak mengapa, kita ada joy. Kita ada joy. Itu jelah yang saya rasa harapan untuk Yuri Giants. Kerana mereka, kita boleh nampak ya, daripada game pertama tadi, mereka betul-betul nak memastikan Gorgeous berfungsi. Game kedua ini pun perkara yang sama. Memastikan Gorgeous dapat joy, dapat ruang yang selesa untuk menggunakan electrifying beats pergi ke bahagian backline. Tapi kita juga kena lihat betapa besarnya impact beliau untuk mencari backline. Tetapi sekali ini terus saja Kadita yang sering kali di band keluar diambil oleh Yuduet Giant bersama dengan Melissa. Dengan adanya Go Away, sekurang-kurangnya mampu untuk memberikan pertahanan kepada hero yang mampu dive kepada kawasan belakang seperti Lancelot. Tapi kita juga kena lihat siapakah Roma ataupun EXP laner untuk IZG Pina selepas ini. Okey, buat masa sekarang Valentina, electrifying beats macam tak sesuai sangat untuk diambil. Tapi pastinya rough wave yang terbaik. Go away. Macam tak. Mana kalau dia go away, Joy? Tak, saya rasa tak sesuai. Kan? Okey, sekali lagi, Light akan bermain dengan Cho-nya. Dan kita akan masuk ke dalam proses ban yang seterusnya. Mereka boleh mengeluarkan lebih banyak jungler ataupun boleh fokus kepada Roma. Dan perlu diingatkan, Kadita itu pun mungkin Rom. Betul juga. Jadi sedikit suka kalau ingin memberikan fokus kepada satu-satu role. Jadi kalau jungler, boleh. Tapi Joy pun boleh ditukarkan sebagai jungler. Ya, Joy jungler. Tapi sejujurnya, saya kurang gemar. Saya pun kurang gemar sebab apa? Joy sangat memerlukan Vengeance. Itulah satu-satunya talian hayat untuk pemain ini. Memang Vengeance tu untuk Joy. Ya, sebab kalau tak ada, sememangnya tak mencukupi kekebalan beliau. Terutamanya apabila telah pun Gina baru-baru ini. Oh, dan daripada Beatrix memberikan tanda hormat kepada Iman. Yep. Yang mampu menggunakannya dengan begitu baik. Namun begitu, kalau Beatrix pun beliau mampu gunakan dengan begitu baik, dengan menjaga kesempatan di bahagian belakang, bagaimana pula kalau diberikan hero yang mempunyai mobility seperti Cloud? Okey, Uranus dikeluarkan. Jadi mereka ingat ini adalah Jungle Joy. Jungle Joy ataupun mereka nakkan EXP laner yang mampu memberikan bantuan di dalam team fight seperti Alot, seperti Yuzong, seperti Lapu-Lapu. Jadi contoh kalau Yuduet Giant mengambil Uranus sebagai EXP dan Joy ini mungkin mid lane ataupun jungler. Ini menyebabkan di mana EXP laner mereka tak mampu nak memberikan bantuan. Jadi nak sebab memberikan fokus untuk melakukan kawalan minion wave sahaja. Okey, dan daripada masa yang sama ya. Mark Smith sekarang yang okay, Yuzong dikeluarkan. Macam Leslie pun sesuai dekat sini. Sebab kita tahu damage dari Leslie. Jadi Valentina boleh melemahkan. Leslie tembak sekali tapi ini akan betul-betul bergantung kepada late game. Kalau mereka ingin menggunakan Cloud, Go Away boleh menyelamatkan Melissa dan boleh dibalas semula. Bagaimana pula dengan hero seperti Body dekat sini? Sebabkan kita melihat adanya Joy yang mampu untuk pergi kepada bahagian lain sikit sebanyak dapat memberikan stun dan kemudian cubaan untuk melayakan diri boleh saja digunakan. Tapi kalau kita bercakap tentang yang lincah, saya nak katakan Harith, tapi Harith dah jarang membawa impact besar dan nampaknya ya, Harith. Sebab apa? Kita tahu, sebab sekarang ini kita ada Joy. Apa salahnya Harith? Sebab tak ada orang boleh hentikan dia. Ya, betul. Tak ada Chao, tak ada Kaja, tak ada Fengko di kawasan musuh. Sama-sama dah lompat. Joy lawan Harith. 1, 2, 3, 4. Kufa. Oh ya, Kufra adalah counter yang terbaik untuk Harith semestinya. Tambah-tambah, boleh counter Harith, boleh counter Cho, boleh counter Lancelot, boleh counter Valentina. Habis semua di counter kalau Yuduet Giant ambil Kufra kat sini. Kufra ataupun kalau saya tak masukkan mereka perlu mengambil Phobius dekat sini. Jadi Kufra antara jawapan yang terbaik. Namun itu adakah akan dibawa masuk? Dan sekarang ini, bersama dengan Diki.
Ikut tu? Ya. Digi crowd control apa? Ya, ya, ya. Ya, awak awak pun memahami kenapa saya tak terkata apa-apa. Ya, sebab saya pun saya rasa yang satu-satunya crowd control Cho je. Dan crowd controlnya bukan macam Atlas macam semua orang. Adakah mereka menjaga babysit Digi? Ataupun mungkin anggap Alot yang ingin masuk tapi Masha yang dibawa masuk. Which? Ini betul-betul draft yang lain ni. Ini betul-betul draft yang berbeza. Dan pada masa yang sama. Susah tau Joy nak lawan dengan semua ni. Ya, memang hero yang kebal, mobility yang laju. Jadi Joy putus saya nak tangkap. Melissa juga nak menjatuhkan Masha bukanlah mudah sebab bukanlah damage burst. Guys yang menggunakan pain boleh dikatakan counter engage dengan adanya deadly catch. Tapi damage taklah meletup sebegitu. Jadi tambah kalau buat tank. Sama-sama kalau buat tank. Damage tak mencukupi. Jadi seronok ni. Seronok ni. Saya suka. Saya suka. Saya suka. Dia macam perlawanan ni kan. Hang laju. Aku lagi laju. Sama-sama kita perlu perhatikan bagaimanakah draft ini akan berlangsung, bagaimanakah perlawanan ini akan berjalan. Saya suka draft yang dilakukan oleh Arcadia. Ini mungkin adalah salah satu strategi sembunyi yang ingin dilakukan. Tetapi memang saya tak jangka. Digi inilah yang saya paling tak jangka sebenarnya. Okey, kita cuba memahami kenapa. Adakah hanya disebabkan reverse time sahaja? Sebab mereka asyik nak dash, laju ke sana ke sini, reverse time boleh menarik mereka kembali pulang kepada kawasan tersebut. Jadi ini sebab kadang-kadang reverse time inilah yang mengganggu pergerakan Lancelot untuk meloloskan diri. Kadang-kadang ianya juga yang akan mengganggu pergerakan Chow. Contohnya Apollo Shippo. Ya. Sebab kalau kita nak cakap time jenis hanya untuk menyelamatkan Chow ataupun untuk mengganggu Chow saja sedikit susah. Walaupun dengan draft begini rupa ya. Di sudut hati saya, di sudut hati awak. Saya rasa Yudo Red Giant yang menang ni. Yudo Red Giant. Saya boleh katakan disebabkan untuk komposisi draft RG Filipina bermain dengan sangat-sangat agresif untuk pasukan Yudo Red Giant lebih kepada disengage dekat sini. Jadi ianya bergantung kepada bagaimanakah reaksi Yudo Red Giant apabila team fight dipaksa oleh RG Filipina. Itu saja. Ya. Tapi nak paksa team fight, tak apa, kita ada Digi. Jadi kalau nak diikutkan daripada engage power mungkin lebih sikit ke arah blacklist. Kerana kalau belah RGPH memang nak mengharapkan Cho sahaja. You do it Giant bukan blacklist. Maaf. Saya nampak nama dekat atas tadi tu. Okey, you do it Giant. You do it Giant. You do it Giant. Nakal. 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 Sebab tadi ada seorang tu kan, dia punya nama depan tu PLCK kan. Okey, sekarang ini kita ke Malaysia. Sekarang game yang kedua baru saja dimulakan di antara pasukan RSG Filipina menentang dengan Yudo Red Giant. Sekarang ini kita nak melihat untuk game yang kedua, siapakah yang akan mendominasi pada fasa awal game. Light memati pergerakan Skies tetapi Pancake juga memberikan sedikit sebanyak perlindungan supaya tidak terganggu farming yang ingin dilakukan oleh Sky dan Light. Terus saja dikejar. Ada yang reverse time. Terpaksa menadah damage bersama-sama dengan Alter Alam. Bomb dekat sini. Tapi Irat terus saja melakukan jajahan. Irat salah jungle ni, Irat. Oh, level 4. Irat tak dapat. Tapi Irat pantas melarikan diri. Perlawanan retry bakal berlaku. Dan kemenangan kecil kepada Sky. Kecil dan di mana cubaan yang baik daripada Irat. Kalau berjaya sebentar tadi, ianya sebenarnya akan mengganggu farming yang ingin dilakukan dengan Skies dengan agak besar sebenarnya disebabkan mobil yang perlahan. Tapi Pancake masa menggunakan flicker sebentar tadi apabila Light cuba untuk memberikan sikit sebanyak asakan iman, nampaknya dikawal dengan rapi oleh Super Red kali ini. Lihat bagaimana Bane yang digunakan oleh Skies sepertinya mampu untuk mengawal Irat. Aqua level 3. Halo. Melemahkan sedikit nyawa ZQT dan sekarang ni dia tak nak bagi ZQT balik lane. Ya, itu sahaja fokusnya sebab aku rasa sikit je lagi nak berjaya untuk mencapai level 4 dan akan dihalang daripada pergi kepada turtle yang pertama. Terus saja dimulakan oleh RSG Filipina. Ini akan menjadi turtle percuma tapi sama sebentar. Skies dalam perjalanan. Satu, dua, ikan tak dapat. Cuba yang baik.
sepertinya memang kita boleh katakan Yudo Rejaya memang mereka tak nak pun buff tersebut. Maaf, turtle tersebut disebabkan mereka tidak menghantar ramai pemain sekalipun ke kawasan turtle sebentar tadi. Ya, mungkin hanya sekadar mencuba nasib sahaja. Manalah tahu turtle pada berdekatan. Retribution tepat terkena. Dan sekarang ini kita melihat untuk IG Filipina, mereka kelihatan dengan lebih yakin lagi untuk bergerak dengan sangat-sangat agresif. Yudo Rejaya sama seperti tempo pada fasa early game, cuba untuk mengelak daripada team fight dilaksanakan terlalu awal, hanya memberikan fokus terhadap farm masing-masing terlebih dahulu. Saya nak beritahu yang mana time journey dah tak ada ya, tapi light dia hanya mengumpan sahaja, dia masih lagi ada Rozan Hyaku Ryuha ataupun Way of Dragon. Tapi saya nak beritahu yang mana kalau dia guna skin ni, nama ultimate-nya Rozan Hyaku Ryuha. Boleh buka MABB anda. Okay. Tapi kan, yeah. Ya betul. Yeah. Apabila umpan kepada time ini dah pun digunakan, Light boleh membuat masa peak off selepas ini. Betul. Tapi disebabkan itu mungkin kenapa Skies, kenapa Zakuti datang di bahagian atas. Bawang mungkin geng. Sebab Pancake dah bagi tahu, aku tak ada time ini ni. Tolong datang berikan bantuan. Light, ada 4 orang. Sangat-sangat menyeramkan. Bukan 4. 5. Gojek bercakap, hai. 5. Kelima-lima Ali pasukan Yudo Rejaya berada di bahagian atas. Reverse time ke atas Light. Itu dia. Mereka betul-betul nak mendapatkan turret tersebut secepat mungkin. Dan Light akan menghalang dan alamak. Gojek jatuhkan tapi sangat balas. Aqua ianya 1-1. Tapi ini saya boleh katakan kemenangan kepada pasukan Yudo Rejaya kalau tarik kat bawah itu tidak dijatuhkan. Tapi sekali lagi Zaman Force telah pun dibuka. Chrono Dash dah lama tidak sebut Zaman Force. Ya, itulah masanya untuk ikut bersinar. Tapi di bahagian bawah kita dah sering kali bincang kalau ada Masya, kalau dilepaskan begitu sahaja, menara akan roboh. Hampir-hampir berjaya dijatuhkan di bahagian bawah seperti tadi. Tapi Skies itu saja mengambil peluang ini untuk mendapatkan turtle yang kedua. RSG Filipina mungkin terkejut dengan rotasi yang dilakukan oleh pasukan Yudo Rejaya sebenarnya. Dan ini sikit sebanyak gangguan rotasi mereka. Oh wow, dapat knock up. Tapi nasib baik turun ke dalam air. Satu pergerakan yang baik. Tapi kalau kita fikirkan daripada segi crowd control lah ya. Crowd control daripada Yudo Rejaya tak banyak, tapi sekali Zaman Force. Chrono Dash mereka dapat 1. Lihat damage daripada Super Raid sudah tinggi. Itu baru awal lagi, tapi damage Super Raid sangat-sangat menyeramkan. Irat pula menunjukkan diri. Ya, dan Super Raid menjadi umpan di bahagian hadapan. Aqua dan juga Light takkan termakannya, mengetahui di mana ada kehadiran Zakuti yang bersembunyi. Begitu juga dengan Skies yang berada berdekatan. Dan di bahagian bawah kita melihat Gorgeous melakukan cutting lane sama seperti apa yang dilakukan oleh Nat. Lagi dan, sekali. Ya, sekali-lagi mereka ingin mencuba menjatuhkan benda di bahagian atas ini. Tapi Iman, Light dalam perjalanan. Wow, saya suka apa yang dilakukan oleh pasukan Yudo Rejaya. Ini bukan split push. Ini together we push. Together we push. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu yang dilakukan oleh Yudo Rejaya menyebabkan SGPH pun terkejut rasanya, menyebab apabila melihat 5 orang melakukan push pada fasa-fasa awal game ini. SGPH tak ada lagi tower ya. Tapi sekarang lihat bagaimana Nuts. Sekarang ini cuba untuk mencakar tapi ketamakan dia. Dia terlupakah ada go away. Tapi akhirnya tarik 1-1. Tapi baik sebentar tadi pergerakan Gorgeous. Sepak Rozan Hyaku Ryuha tidak digunakan. Masih lagi seimbang. Tapi sekarang ini Skies mula melakukan invasi terhadap Irat. Tetapi tidak berjaya untuk menculiknya. Masih lagi memberikan tekanan. Namun kita lihat perbezaan level itu. 8 dengan 11. Tiga perbezaan level ni agak ketara. Namun begitu, Skies tidak mengalah, tidak takut, tidak gentar pun. Skies walaupun dah keras ni pun, masih lagi sakit. Sepakan modal Zaman Force. Diikuti sebentar tadi, berjaya menjadi 1. Gorgeous berjoget dengan Iman. Seorang Zaman Force. Mudah saja mendapatkan 1. Tapi sekali lagi, rotasi dari Yudo Rejaya ini sebenarnya sangat-sangat baik kerana ianya boleh dikatakan membeli masa untuk mereka. Dan mereka juga akan mendapatkan kill. Jadi
Mereka mungkin akan dapat lebih daripada satu turret. Ya, dan dengan rotasi sebegini, ianya memaksa RSG Filipina untuk memberikan respon. Jadi ini memberikan gangguan terhadap tempo strategi idea RSG Filipina. Dan Light pun tak mampu nak lakukan apa-apa apabila mereka hadir satu persatu sebegini. Jadi mungkinlah ini idea yang ingin dipamerkan oleh Yudu Red Giant. Apabila adanya Bane, adanya DG, begitu juga dengan ZQT, menyebabkan sesiapa saja yang cuba nak menghalang mereka melakukan push, tak mampu nak melakukan apa-apa. Ya, saya tak jangka. Cara permainan draft ini adalah memang kita push saja. Sebab apa ya? Saya rasa kenapa ni? Arcadia macam mengatakan, okey, jangan risau, mereka tak ada marksman. Jadi kita boleh push lagi laju daripada pihak lawan kita. Ya, mungkin itu idea. Tapi sepermainan sebegini, rasa macam bermain dengan empat ahli rakan yang lain tau. Dia macam, kita jangan fikir tentang kill. Kita hanya fokus tentang push sahaja. Jangan pandang kepada lane yang lain. Mana kita pergi, itu saja anda cuba jatuhkan. Dan itulah yang bermain di dalam minda Yudu Red Giant. Tetapi Irat membuka map di bahagian hadapan. Ampun, Irat dengan begitu berani. Lihat bagaimana Irat. Menunggu peluang, Light sedang bersembunyi. Light lapar dikesan oleh Gojas. Pancake dijatuhkan. Tapi sepakan Light sedikit ke tepi. Tapi lihat Zaman Fun. Iman sebentar tadi. Tidak sempat, tidak mencukupi. Kepada ZQT pula. Sekali lagi serangan balas dilakukan. Super Rap yang dapat kill. Mencari mangsa seterusnya. Irat pastinya bakal terkorban. Tidak cara lain untuk beliau melarikan diri. Yudu Red Giant. Mereka dihadapan sekarang. Tapi Nuts pula mengorbankan diri untuk mendapatkan lagi satu kill. Bukanlah trade yang baik dan Yudu Red Giants menang pertarungan sebelah tadi. Agak menarik gameplay dipamerkan oleh Yudu Red Giant. Ini seperti RNG Filipina, pasukan yang cukup berpengalaman. Mereka dah tahu waktu ini melakukan rotasi bagaimana, melakukan team fight macam mana. Tapi apabila rotasi yang pelik, yang mengganggu RGPH melakukannya dengan mudah, ini menyebabkan mereka juga sedikit bingung apa yang nak dilakukan pada situasi sebegini. Cuba mencuri! Berjaya! Sekais disepak keluar! Diberikan penalti kepada RSGPH. Penalti merah terus saja diberikan kepada Yudu Red Giant sebentar tadi. Lord berjaya dicolek dengan agak mudah. Tak perlukan retribution pun sebenarnya. Hanya menghantar Iman bersama dengan Light untuk melakukan tundasan tersebut. Tapi sekarang ini, Yudu Red Giant, adakah ini sangat hendak terhadap Irat? Mampu atau tidak? Lancelot bukanlah mudah nak ditangkap dengan begitu saja. Mereka terpaksa bersabar melakukan pertahanan di kawasan rumah saja. Tapi Gojes masih lagi yakin melakukan clearing di bahagian luar. Lord milik pasukan RGPH jalan perjalanan di bahagian atas. Light sekarang ini sedang memerhatikan pergerakan Nuts di bahagian depan sekali. Tak ada bahagian depan, lihat bagaimana Nuts berjaya untuk mendapatkan pancake nyawa yang lemahkan. Tetapi time jernih telah pun dibazirkan. Sekarang mereka tahu, dah tak ada time jernih, crowd control kita semua akan masuk. Tarik bagian bawah juga dibiarkan jatuh begitu saja asalkan tarik tengah tak habis. Saya rasa mentaliti daripada pasukan Yudu Red Giant ini ternyata berbeza daripada apa yang kita pernah perhatikan. Ya, sememangnya sedikit berbeza. Tapi sekarang ini, Irat melakukan invasi. Saya tak pasti siapa yang mendapatnya nampak seperti tidak berjaya. Dan Iman berjaya untuk menjatuhkan ZQT. Zaman Force di tengah-tengah. Iman cuba untuk mendapatkan serangan. Tapi serangan balas. Strike tinggi dari Super Red. Tersekat Iman sebentar tadi. Nuts melakukan serangan balas. Tetapi lihat Aqua membalas semula. Irat dapat satu. Gojas melarikan diri. Dikejar. Tetapi tak dapat. Kiting yang cantik kutu. Mereka melihat tiada lagi go away. Tiada lagi deadly catch. Tiada lagi time jenis sebentar tadi. Dah tak ada sesiapa yang dah berjaya untuk melindungi Super Red. Terus saja mereka masuk kembali dan melakukan serangan balas. Ini satu perkara yang tak dijangkakan oleh Yudu Red Giant sebentar tadi. Masya nak buat item speed push. Dia nak buat corruption side. Biasanya kita nampak Masya akan buat dua sekali ada helmet. Tetapi mereka nak push sama tak apa, saya pun solo. Tapi lihat sepakan tu. Ya, serta-merta kita melihat ZQT tak sempat nak melakukan apa. Terus saja burst damage terus saja dikeluarkan oleh pasukan RSG Filipina. Dekat sini mereka cuba nak lakukan serangan balas. Tapi di mana RSGPH memahami kekuatan Yudu Red Giant datang daripada disengage. Apabila skill-skill tersebut telah pun tiada, itulah green light untuk mereka melakukan serangan. Sekarang ni RSGPH, walaupun saya nampak 5,000 yang menjarakkan mereka, tapi selagi ada Super Red,
Selagi itu, saya rasa peluang itu masih lagi ada. Irat berjaya untuk mendapatkan purple buff dan memberikan tekanan kepada Sekais. Ya, tak perlu memberikan tekanan dekat sini. Tapi Irat tahu tak ada jawapan yang diberikan daripada segi mobiliti beliau. Bebas untuk pergi pada bahagian backline ataupun hanya memberikan gawan di bahagian depan. Sekarang ini kita melihat EXP Lina melakukan tugas masing-masing untuk menghalang musuh memberikan tekanan minim wave di kawasan bawah. Alamak. Di bahagian bawah, Masha sedang menampar pemain Gorgeous ini. Zaman Force telah pun digunakan sepertinya hanya untuk melarikan diri. Tapi itu dia. Cut wave demi cut wave. Dan telah pun dilakukan oleh kedua-dua Joy dan juga Masha. Irat masuk ke depan. Mencari satu hubungan. Irat satu sempakan. Cuba dicari tapi tidak ada follow up. Reverse time. Reverse time yang menarik Light semula sebentar tadi. Dia menyebabkan Wave Dragon yang begitu tidak kemas. Gorgeous dan sekarang ini kelima-lima untuk kedua-dua sekarang telah pun bersiap dia di kawasan Lord. Nah sekarang ini tanpa remember pancake. Time jenis dibazirkan. Ini besar. Besar untuk RCPH. Mereka tahu sudah tidak ada time jenis dan conceal telah pun digunakan. Mereka akan mencari mangsa yang ada. Pancake sekarang ini sedang dikejar tapi Sekais telah pun dijatuhkan sebelum sempat melakukan apa-apa. Irat yang mendapatkan loss sebentar tadi. Iman juga mendapatkan Zaki Uti. Satu mangsa demi mangsa yang telah pun diambil sebentar tadi. Tiga orang terjatuhkan dan terus saja pasukan daripada RCPM. Mereka akan ke tengah. Tak ada super raid. Hampir mana? Zoning yang dilakukan oleh Nat sebentar tadi memberikan gangguan yang cukup-cukup besar di bahagian belakang. Disebabkan super raid tak mampu nak pergi kepada bahagian apa. Risiko yang terlalu tinggi. Jadi ini boleh dikatakan keselamatan atau keselesaan Golem mereka tidak dijaga rapi. Lihat damage Irat masuk keluar. Tapi pancake yang nyawanya hampir-hampir hilang. Masih lagi berjaya untuk bernafas. Tetapi untuk berapa lama disebabkan SG Filipina. Luminous Lord mereka dalam perjalanan di bahagian bawah. Dan nampaknya SG Filipina ingin melakukan serangan yang seterusnya. Kuatnya damage super raid. Itu berbahaya. Nat satu nyawa telah pun hilang. Iman. Chrono Vision. Chrono Day. Zaman Force. Terusnya dijatuhkan. Iman. Tetapi Iman juga berjaya mendapatkan super raid. Dan tanpa super raid, saham amanah daripada Yuduri Jaya sudah hilang. Mereka tidak ada damage untuk membasmi lane yang ada dekat sini. Ya, dan Sky juga baru saja memberikan deadly cast sebentar tadi. Masih lagi pada di dalam cooldown. Tiada disengage yang mampu diberikan. Tiada high ground untuk pasukan Yudu Red Giant. Tetapi nampaknya RSG Filipina tak akan terlalu memaksa disebabkan mereka juga kekurangan daripada segi damage apabila tiadanya Iman sebentar tadi. Akan yang sangat-sangat menarik. Sekarang kurangnya RSGPH dapat. Bukan RSGPH tapi Yudu Red Giant dapat bertahan. Corak permainan yang berbeza. Sesuatu yang saya tak jangkakan daripada Yudu Red Giant. Dan Super Raid sebagai tunjang belakang pasukan Yudu Red Giants menunjukkan mengapa beliau pemain yang paling penting. Tapi kalau sebentar tadi, kalau dia tak dijatuhkan, mungkin pertahanan yang lebih baik mampu untuk dilakukan. Jadi mungkin pertahanan untuk menjaga keselamatan Super Raid itu perlu ditingkatkan oleh Yudu Red Giant kalau mereka ingin mendapatkan ataupun team fight mana-mana. Super Raid! Super Raid! Berjaya untuk pakai Irat. Tapi Irat lagi berteliti. Sempat pula Winter Drunken. Bantuan yang sedikit lewat dan nak cuba lakukan tamparan. Tapi lihat bagaimana Zaman Force. Mereka cuba menjadi Sekais. Aqua juga telah pun dijatuhkan. Tapi Sekais dalam bahaya. Lihat bagaimana. 3-2. Iman kali ini tidak berikan gangguan. Cakar. Inilah dia. Takoyaki. Makanan untuk pasukan RSGPH malam ini. Zekuti pemain terakhir. Iman dengan Zaman Force. Chrono Dash. Chrono Vision. Memastikan lagi satu kemenangan. RSGPH bersih 2-0. Wow, gameplay yang betul-betul agresif dipamerkan oleh RSG Filipina sebentar tadi. Line up yang lama. Namun begitu, keganasan mereka tidak tumpul langsung. Masih lagi berjaya untuk menunjukkan dominasi dalam game kita sebentar tadi. Dan yang lebih baik lagi itu adalah bagaimana mereka mengadaptasi dengan rotasi unik daripada pasukan Yudu Red Giant. Ya, mungkin pada mulanya mereka terpegun. Mereka